Tetapi Shinozaki yang dipersalahkan. Sekarang ini berjaya menambah satu lagi mata dari dua lontaran percuma. Gestakan ini ke semua lima lontaran masuk, tidak yang keenam. Masih lagi bola rebound untuk pasukan Jepun. Drive yang baik dilakukan tetapi layup yang tidak menjadi halangan pemain nombor tujuh, Shouting yang dipersalahkan. Jadi personal foul yang ketiga dilakukan oleh Shouting. Dua lagi beliau tidak akan dibenarkan untuk meneruskan permainan. Jadi ketika ini masuk dari Aya Watanabe. Jadi 4 minit setengah yang tinggal untuk Jepun bangkit. Dalam kedudukan ini agak sukar untuk mereka. Bagaimana kali ini percubaan tiga mata yang dihasilkan oleh Yang Liwei tak menjadi. Bola rebound dan seterusnya keluar dari kawasan permainan. Peluang semula untuk Jepun menambah jaringan sekarang ini. Mio Nagata. Terus saja kepada Mio. Shinozaki kembali semula untuk Nagata. Peluang Haruka. Bola rebound tapi masih lagi peluang untuk mereka. 12 saat saja yang tinggal. Perhatikan Stephanie, lay up.
Bola rebound untuk Jepun, untuk China di suku yang terakhir. Yang Li Wei. Li Wei sekarang ini terus saja kepada Xiao Ting. Tidak ada ruang yang diberikan oleh pemain-pemain Jepun dan bagaimanakah percubaan seterusnya yang gagal disempurnakan tadi oleh Han Zhu, pemain tinggi lampai, dan tambahan 3 mata. Jadi Jepun dalam 3 minit yang terakhir ini baru sekeras. Kita lihat bagaimana pressing yang baik dilakukan mereka. Jepun halus harus melakukan full press bagi memastikan mereka dapat menyekat penguasaan China pada ketika ini. Layup dan cantik seterusnya. Satu jaringan yang baik dari Han Zhu. 3 minit yang terakhir. Yang sekarang ini memperlihatkan bagaimana untuk pengesahan China mara ke final sekali lagi mengulangi acara wanita ini setelah tewas. Jadi 24 saat yang diberikan untuk Jepun. Mereka perlu melakukan jaringan bagaimana kali ini. Percubaan 3 mata terus ke dalam geranjang tapi bola rebound. Kembali semula untuk China. Kawalan yang baik sebentar tadi dilakukan oleh pemain-pemain China khususnya Su Mengren, Wang Xinjin. Ada blocking yang dilakukan tadi oleh Stephanie Mauli. Ini merupakan personal foul yang keduanya sepanjang permainan. Kita lihat bagaimana blocking yang dilakukannya. Drive yang cuba dilakukan oleh Xiao Ting. Masih lagi China berpeluang untuk menambah jaringan. Percubaan 3 mata tidak. Cuba melakukan jaringan di bawah keranjang tapi tidak dibenarkan. Tidak ada ruang diberikan dan seterusnya. Percubaan 2 mata yang berjaya dihasilkan sebentar tadi oleh Yang Li Wei. Mata yang ke-12-11 dilakukannya untuk pasukan China. Jadi percubaan 3 mata masuk. 71-86 dalam tempoh tidak sampai 2 minit ketika ini. Mampukah Jepun bangkit di suku yang terakhir selepas mereka ketinggalan dalam setiap suku permainan? 3 mata defisit pada suku yang pertama. Kemudiannya 7 mata di suku yang kedua. Jadi percubaan yang terakhir tadi gagal disempurnakan oleh pemain China khususnya. Percubaan yang dilakukan oleh Yang Li Wei dan masuk. Tambahan 2 mata daripada 71-74, 3 mata tadi dihasilkan oleh pemain ini. Kita lihat bagaimana Miu Suzuki, Miu Shinozaki menghasilkan mata yang ke-14 untuk pasukannya. Jadi keadaan yang cukup genting untuk Jepun melakukan kejutan terhadap pemenang piket perak 4 tahun lalu China di pentas final. Drive yang baik, lay up tak masuk. Bola rebound tapi masih lagi dalam kawalan untuk China sementara. Tapi kawalan kurang kemas tadi dilakukan oleh Liu Jichen. Bolehkan sekarang ini Jepun pula tak menjadi. Lay up yang cuba dilakukan oleh Aya Watanabe. Kembali semula kelegaan untuk China tetapi Watanabe pula dipersalahkan. Untuk 41 saat yang terakhir ini yang mana Aya Watanabe
merupakan kesalahan peribadinya yang pertama. Hujung suku yang keempat dan mereka sekarang ini ketinggalan 12 mata. Mereka perlu melakukan percubaan tiga mata dalam keadaan yang terdesak ketika ini. Peluang untuk China menantikan 35 minit yang terakhir, 35 saat yang terakhir. Drive yang cuba dilakukan sekarang ini. Masih lagi dalam kawalan. Peluang terbaik China untuk melakukan jaringan. Tapi dipersia-siakan. Giliran pasukan Jepun pula. Moyona Nagata, dia up. Dan rebound memihak kepada pasukan China. Jadi 10 saat yang terakhir pengesahan di peringkat separuh akhir yang kedua ini. Baik dari tampanan yang dilakukan oleh Stephanie. Jadi demikian tadi berakhir aksi separuh akhir yang kedua ini yang menyaksikan bagaimana Jepun tewas 74 berbalas 86 kepada China, pemenang piala Perak 4 tahun lalu.